Hai anak Indonesia hebat, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ada sebuah cerita menarik dari Pak Rajin. Pak Rajin adalah seorang peternak sapi perah yang sangat rajin, sesuai namanya ya. Setiap hari, Pak Rajin selalu rajin membersihkan kandang, mencari rumput segar agar kebutuhan makanan sapinya tercukupi. Makanya, sapi Pak Rajin sehat dan gemuk. Karena kebutuhan makanannya tercukupi, sapi Pak Rajin memiliki pencernaan yang bagus dan sehat, serta menghasilkan susu yang banyak. Setiap pagi dan sore, Pak Rajin selalu memeras susu sapi untuk dijualnya. Pak Rajin juga membuat iklan agar produksi susu sapinya dikenal oleh masyarakat. Tapi susu sapi Pak Rajin tidak terlalu laku terjual. Beda dengan susu produksi Pak Somat, peternak sapi kampung sebelah yang laris manis. Pak Rajin jadi sedih. Padahal menurut Pak Rajin, susu adalah minuman sehat yang kaya akan gizi dan nutrisi. Dan ia juga sudah menempelkan iklannya di mana-mana. Kenapa seperti itu ya? Kalian mau tahu seperti apa iklannya Pak Rajin dan Pak Somat? Nah, ini dia. Setelah mengamati kedua iklan itu, kira-kira apa ya masalahnya? Yuk, kita bantu Pak Rajin untuk memecahkan masalahnya agar susu sehatnya laku keras dan dapat dikenal oleh masyarakat.